dalam tragedi bencana ribut tropika Greg mengorbankan lebih 200 nyawa, seramai lebih 100 orang lagi tidak ditemui sehingga kini. Difahamkan kerugian mencecah hampir 150 juta ringgit. Lapan tahun sebelum terjadi tsunami yang melanda beberapa negeri di utara semenanjung pada 26 Disember 2004, negara pernah dikejutkan dengan satu malapetaka besar berkongsi tarikh sama, yaitu 26 Disember. Ia berlaku pada tahun 1996. Dalam kejadian itu, beberapa daerah di Sabah dilanda bencana ribut tropika Greg. Antara daerah terjejas ialah Keningau, Kota Kinabalu, Tuaran, dan Papar. Sebahagian mangsa terkorban dalam banjir dan terperangkap di dalam lumpur yang tebal. Daerah Keningau adalah daerah yang paling teruk dalam tragedi tersebut. Tragedi itu masih menjadi tanda tanya, di mana bencana itu berlaku kira-kira 4 jam saja dari pukul 5 pagi dan air surut sepenuhnya dalam 9 pagi. Beberapa hari sebelum kejadian, tiada petanda awal, namun hujan lebat menyebabkan air bertakung di puncak Bukit Kimanis yang menjadi latar perkampungan mereka. Di Kampung Agudon, Kampung Masak, Kampung Contoh, Penempatan Tator, Kampung Masjid dan Kampung Limbawan. Malah, Sungai Pampang yang mengalir dari bukit itu dan melalui perkampungan mereka juga sempit seperti parit kecil dan cetek. Dalamnya tidak sampai 1 meter. Gambaran awal penduduk mengenai tragedi itu amat dramatik. Ia seperti air ditakung penuh dalam baldi besar sebelum dicurahkan ke semuanya sekaligus. Pada peringkat awal, air naik mengejut dan surut secara tiba-tiba sebelum datang arus deras kali kedua bersama batu besar dan kayu balak. Ia tidak memusnahkan rumah mereka serta-merta, tetapi hanyut sebuah-sebuah seperti bahtera besar berlayar, sehinggalah sampai ke jambatan Sungai Pampang, iaitu pemisah antara Kampung Masjid dan Limbawan. Pada masa inilah berlaku perkara pelik. Rumah-rumah yang dihanyutkan itu tidak melepasi jambatan dan jalan yang ditenggelami air. Sebaliknya, ia disedut ke arah bawah jambatan, kemudian dikisar sehingga hancur sebelum memuntahkan serpihan rumah, mangsa batu dan balak bersama arus deras ke arah Kampung Limbawan. Keadaan kampung-kampung di Keningau Sabah yang terjejas akibat ribut yang melanda kira-kira pukul 2 pagi hingga 6 pagi ketika kebanyakan penduduk sedang lena di urit mimpi itu amat mengejutkan. Usaha untuk mencari dan menyelamat mangsa memang sukar. Ekoran jambatan yang menghubungkan kawasan itu dengan laluan utama roboh dihanyutkan arus deras. Operasi menyelamat dijalankan selama lebih 2 minggu sebelum dihentikan pada 12 Januari 1997 dengan angka korban dicatatkan melebihi 200 orang, manakala 100 lagi diklasifikasikan hilang sehingga kini. Ketika menjalankan operasi mencari dan menyelamat, pasukannya tidak menemui mangsa yang masih hidup, tetapi hanya jasad tidak bernyawa. Pasukan lain juga hanya menemui mayat-mayat mangsa di sepanjang tebing sungai di sekitar kawasan berkenaan selepas dihanyutkan arus deras. Keadaan kawasan kampung yang dilanda ribut yang dahsyat itu amat sukar digambarkan dengan kata-kata. Boleh dikatakan semua yang pernah ada di tanah tersebut dihanyutkan arus ke kawasan sungai, dan yang tinggal hanyalah pokok-pokok tumbang dan tapak rumah. Tragedi hitam awal pagi pada 26 Disember 1996 itu tidak sempat dielak penghuni rumah berhampiran tebing Sungai Pampang. Dengan kebanyakan mereka yang masih tidur, tiada siapa yang dapat menduga rumah yang dianggap kukuh hanyut sekelip mata. Hari ini, hanya saiz yang membezakan keadaan Sungai Pampang dengan lebar 10 meter hingga 20 meter berbanding hanya 1 meter hingga 5 meter sebelum ribut tropika Greg. Tiada lagi penempatan di tebing sungai itu kecuali beberapa rumah atau pondok dibina pekebun yang mengusahakan kebun sayur di kawasan rezerv sungai. Semak samun dengan rumput panjang dan rumpun buluh memenuhi tebing Sungai Pampang. Selain sampah sarap dan sisa kumbahan di bagian hilirnya, hanya jambatan Sungai Pampang berhampiran Kampung Limbawan yang menghubungkan pekan ini dengan Tenom tidak terjejas dan masih kukuh hingga hari ini. Paras Sungai Pampang ketika terjadi itu dianggarkan lebih 4 meter kerana hampir menenggelamkan rumah 2 tingkat sebelum ia dihanyutkan arus. Sebelum ribut tropika Greg melanda, Sungai Pampang hanyalah sebuah anak sungai dan tiada siapa menyangka ia boleh membawa aliran air yang amat deras dan menghanyutkan rumah serta apa saja berhampiran tebing sungai. Persoalannya, dari mana air yang terlalu banyak hingga melimpahi tebing Sungai Pampang? Seperti ditimpa empangan pecah, masih menjadi misteri. Ada cerita tersebar ketika itu. Kononnya beberapa hari sebelum kejadian, ada seorang tua datang ke sebuah rumah berhampiran Sungai Pampang yang sedang mengadakan keramaian untuk meminta air minum. Namun penghuninya tidak mengindahkannya,
malah mengejeknya pula. Sebelum berlalu, orang tua itu kemudian menjawab akan memberikan air yang banyak jika benar penghuni di rumah itu tiada air. Maka, terjadilah limpahan air yang sangat banyak di Sungai Pampang hingga menyebabkan banyak kerosakan dan kehilangan nyawa. Ada lagi beberapa cerita sebelum terjadinya bencana ribut Great ini. Time itu juga lah, tengah malam orang bilang ada seekor naga. Waktu itu kami ada pergi tengok. Yang tempat itu, yang tempat dia cakap itu yang macam naga dia bilang tu, itu hulu yang Pampang punya sungai lah. Berdasarkan pemantauan di hulu Sungai Pampang di Banjaran Kroke selepas kejadian, ada kesan takukan air di tanah tinggi itu akibat hujan berterusan berikutan pembentukan siklon tropika di Laut Cina Selatan. Kemudian, dikenali sebagai ribut tropika Greg. Hujan berterusan beberapa hari sebelum kejadian menyebabkan jumlah air bertakung di kawasan terbabit bertambah sebelum pecah dan melimpahi Sungai Pampang pada 26 Disember 1996 dan surut kira-kira 4 jam kemudian. Banyak nyawa terkorban dalam tragedi ini dan ratusan penduduk juga dikatakan masih tidak ditemui sehingga kini. Penduduk percaya perkampungan yang terbabit juga menjadi kubur yang tidak bertanda. Sekian, salam hormat.